Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, sekarang kami ajak Anda untuk mengunjungi beberapa objek pantai wisata di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta. Pantai yang akan kita kunjungi adalah Pantai Baron, Pantai Sepanjang, dan Pantai Indrayanti. Perjalanan menuju ke lokasi wisata ini melewati Pegunungan Panggang yang terletak di sisi selatan antara perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Pemirsa, inilah lokasi Pantai Baron. Lokasi ini sebenarnya adalah teluk yang juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pantai Baron dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Ombak kecil dan angin lembut membuat tempat ini semakin menyenangkan untuk dijadikan tempat berlibur bagi keluarga. Pantai wisata ini dilengkapi juga dengan tempat beristirahat, parkir yang luas, dan tempat bermain. Dari atas bukit, Anda juga dapat melihat pemandangan alam yang eksotik. Pemirsa, lokasi pantai berikutnya adalah Pantai Sepanjang. Terletak tak begitu jauh dari Pantai Baron, hanya sekitar 20 menit menggunakan bis wisata. Di lokasi Pantai Sepanjang ini, banyak pohon cemara menghiasi tepi pantai yang berdekatan dengan jalan raya. Di pinggir pantai terdapat juga banyak gazebo kecil berderet panjang untuk beristirahat bagi para pengunjung. Pengalaman tak terlupakan adalah melihat kehidupan air dari jarak terdekat. Terumbu karang, datar, dan berair berjarak sekitar 20 meter dari ombak pantai. Ikan, tumbuhan air, berbagai jenis batu dapat dengan mudah kita temukan. Pemirsa, Pantai Sepanjang memiliki kandungan pasir putih yang sangat menakjubkan.
Sebagai pemirsa, pantai berikutnya yang akan kita kunjungi adalah Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti ini mirip dengan pantai sepanjang, namun banyak perbedaan yang sangat mencolok. Dikelilingi oleh batu besar di kanan dan kiri pantai. Restoran dan kafe banyak tersebar di tempat ini. Tak hanya itu, pantai ini memiliki sumber mata air kecil di pangkal pantai. Kepiting kecil banyak dijumpai di Pantai Indrayanti. Namun, bila Anda menemukannya, lepaskan lagi saja agar mereka dapat hidup mewarnai alam pantai yang indah ini. Ganggang laut dan rumput laut menambah juga keunikan Pantai Indrayanti ini. Ikan berbagai warna juga dapat dengan mudah kita temukan di sini. Dari ketiga pantai yang telah kita kunjungi, terdapat oleh-oleh khas yang dapat kita beli adalah buah srikaya, petai, dan sawo. Pohon yang menghasilkannya tersebar di pegunungan di sekitar lokasi pantai dan dijual oleh penduduk sekitarnya. Tak hanya itu, oleh-oleh spesial yang paling utama adalah cenderamata dari kerajinan cangkang kerang dan keong laut. Demikian pemirsa perjalanan wisata kita ke tiga pantai di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai Baron, Pantai Sepanjang, dan Pantai Indrayanti. Semoga tayangan video ini dapat memberi inspirasi wisata kepada Anda dan keluarga dalam menikmati waktu liburan.